boleh nggak aku cium anak laki-laki mami? Boleh nggak ya? Kalau kalian dong kali cium aku, kamu marah nggak? Carikan aku surya.co.id. Nama Kiki Saputri mendadak menjadi perbincangan ramai setelah video dicium Iqbal Ramadan viral. Kiki Saputri yang seorang komika ini berhasil mematahkan hati netizen yang selama ini menggilai aktor pemeran Dilan. Ternyata, bukan hanya Iqbal yang mau mencium komika ini. Sederet aktor tampan juga rela mencium dan dicium Kiki Saputri. Lalu, siapa sebenarnya Kiki Saputri? Berikut uraiannya. Berani meledek Fadlizon. Nama Kiki Saputri mulai melejit setelah sang komika ini berani merosting alias meledek wakil ketua DPR Fadlizon dengan sindiran tajam. Sekedar info, perempuan berambut panjang ini merosting Fadlizon dalam acara Pojok Rumah Rakyat yang tayang di TVRI. Dalam program televisi tersebut, Fadlizon hadir sebagai bintang tamu. Mengutip dari akun YouTube Kiki Saputri Official, dia menyindir Fadlizon beberapa kali. Mendengar sindiran Kiki, laki-laki berkacamata ini bukannya marah, malah tertawa. Perempuan berusia 25 tahun ini mengatakan grogi saat tahu harus stand up di depan Fadlizon. Kiki mengatakan dia hanya punya waktu kurang dari 2 hari untuk menyiapkan materi acara stand-up tersebut. Dia melakukan riset kecil melalui internet tentang tema program acara tersebut. Dia menengok akun Twitter Fadlizon untuk mendapat materi yang menarik. 8 Besar Suca. Kiki merupakan salah satu komika perempuan yang sedang naik daun. Dia mulai dikenal masyarakat saat mengikuti ajang kompetisi Stand Up Comedy Academy Suca 4 tahun 2018. Meski bukan juara pertama, Kiki berhasil masuk dalam 8 besar finalis Suca 4. Pasca penampilannya di program Pojok Rumah Rakyat, Kiki mendapatkan tawaran stand up di acara partai. Main film. Selain aktif stand up, anak pertama dari 3 bersaudara ini juga sibuk bermain film. Tidak hanya itu, Kiki juga bermain dalam film miniseri yang akan tayang di SCTV. Sayangnya, dia tidak mau menyebutkan judul film tersebut. Terakhir, Kiki bermain di film Imperfect bersama Reza Radian, Boy William, dan Jessica Mila. Guru yang pernah batal kawin. Perempuan kelahiran Garut ini mengaku tertarik menjadi komika setelah batal menikah beberapa tahun lalu. Sebelumnya, Kiki bekerja sebagai guru di salah satu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas swasta di Jakarta. Dicium Iqbal, Jeffrey Nicole, hingga Boy William. Tak hanya Iqbal Ramadan yang rela mencium dan dicium Kiki. Nama-nama seperti Reza Rahadian, Jeffrey Nicole, dan Boy William juga melakukan hal serupa. Kiki mengunggah video singkat yang memperlihatkan Reza mengecup kepalanya. Reza kemudian mengecup pipi kanan Kiki yang kemudian dibalas Kiki dengan mencium di bagian pipi kiri Reza. Hingga membuat Reza terkejut. Sementara itu, Rara adalah pacar Dika atau Reza Radian, diperankan oleh Jessica Mila. Sementara kecupan manis dari Jeffrey juga dipamerkan di akun Instagramnya. Tak berselang lama, Kiki berhasil mendapatkan ciuman dari penyanyi dan aktor Boy William. Awalnya, mereka yang sama-sama membintangi film Imperfect saling menggoda ketika berada di dalam bioskop. Setelah kameranya mulai merekam, Boy pun memberikan kecupan di sisi kiri wajah Kiki. Tetapi mendadak Kiki minta berhenti karena minta untuk mengulang foto yang diambil.
Sementara di unggahan lainnya, Kiki memamerkan video dirinya sedang mengenakan seragam SMA. Kiki kemudian mendekati Iqbal. Tak lama pemeran Dilan itu langsung mengecup kening Kiki. Happy Valentine's Day Love @iqbal.e, tulis sang komika.